Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, kita sudah berada di hari ke-10 Ramadan 1441 Hijriah. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala bentuk kejadian dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Tuhan kami, tidaklah apa yang kuciptakan ini sia-sia. Apa yang sekarang menimpa manusia di seluruh dunia ini, yaitu merebaknya wabah virus corona atau COVID-19, ini tentu memiliki hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Tentu di balik kesedihan yang terjadi juga mengandung begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Apa saja hikmah yang bisa kita dapatkan dari adanya virus corona ini? Yang pertama, ketika kita diminta untuk stay at home, maka begitu banyak orang-orang yang kemudian semakin dekat dengan keluarganya. Yang tadinya seorang ayah, seorang ibu yang punya karir harus di luar bekerja, di luar rumah, sehari-hari tidak bisa bertemu dengan anaknya, atau intensitas frekuensi pertemuan dengan keluarganya sangat minim. Ketika terjadi virus ini, mereka semakin dekat. Hubungan di antara keluarga semakin dekat. Apalagi hikmah yang kita bisa petik? Virus corona ini kemudian menjatuhkan kesombongan yang ada pada diri manusia. Makhluk yang begitu kecil ini, yang lebih kecil daripada nyamuk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak segan-segan atau tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada ini. Virus corona, virus yang sangat kecil, tidak mampu diatasi oleh manusia pada saat sekarang ini. Mereka begitu kelabakan, sehingga tidak sedikit negara-negara yang kemudian ekonominya anjlok karena virus ini. Nah, apa lagi hikmah yang kita bisa petik? Di antaranya misalnya, dinormalkannya kondisi dunia ini. Dunia ini yang tadinya penuh dengan polusi. Polusi akibat beroperasinya banyak pabrik-pabrik. Nah, kemudian karena virus ini mereka harus beristirahat. Sehingga dunia ini pun kembali normal. Apalagi yang kita bisa petik? Ya, tidak heran sekarang ini bermunculan orang-orang yang tadinya tidak punya keinginan untuk menjadi seorang pedagang. Kemudian mereka menjadi pedagang, mereka menjadi businessman dengan adanya virus ini. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain kita bisa dapatkan dari adanya virus corona ini. Tentu kita sebagai orang yang beriman harus menganggap bahwa segala sesuatunya pasti memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat virus ini dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.